Ya? Udah jauh. Udah jauh semua. Udah jauh nggak? Sekarang gini, buat dia, buat tak ada dia, buat dia nggak. Kayak masalah-masalah ini kalau mau tahu ya, mau nggak ikut rumah nenek, main cek biar tahu tuh rumah nenek. Neges, ketemu lagi mesti saya mau ngobrol sama ibu-ibu tua itu sama cucunya nih. Kita tungguin aja nih, lagi cari rongsok kayaknya. Oke, tunggu sebentar, aku mau ngobrol sama ibunya. Nah, ini ibunya. Halo Bu, misi Bu. Numpang sini dong Bu, mau ngobrol sebentar. Oh, mau ngobrol. Ya, kesini aja biar enggak. Nih. Nah, biar enggak berisik deket jalan raya. Ini Bu dari mana Bu? Oh, dari Menceng. Jauh amat nih cari sama cucunya. Oh iya, ini sama dedeknya tuh. Tuh sama dedeknya nih. Maaf Bu ya, saya ganggu sebentar aja, mau tanya-tanya aja. Cari barang-barang bekas ya Bu? Iya. Jalan kemana aja Bu? Tentranya. Kemana aja, jauh? Lalu, kalau tapi dulu. Ini kan A. Tapi nek gitu dulu. Oh tapi ya. Gimana Bu, masih sehat aja ya, alhamdulillah ya Bu. Oh, jadi ibu nih, oh, ibu lahir 13 Mei. Bulan 5, 48. Umurnya udah berapa ini? 73. 73 ini Ibu yang luar masih, biasa masih kuat. Beras masih 2 biji setengah. Maaf Bu, namanya Ibu siapa? Ibu Musia. Ibu Musia. Ini Ibu Musia udah umur 73 ya Bu. Masih keliling tuh cari makan, suami ini gak ada. Rumah orang tua. Oh ini suka. Sedih gitu kalau mama. Bukan gini nih orang-orang gini. Punya anak, tapi punya orang tua masih palet. Terus anak udah pada kerja Bu? Anak pada kerja? Ada yang parkir di Palem. Papa itu berapa sih parkir? Cari coba nomor Pak. Nah, satu bawa mobil. Baru berapa hari udah berhenti katanya sepi lah ini. Apa tuh mobil merah apa namanya? Kalau nyuper. Iya. Oh, nyuper angkot anaknya. Sepi. Mantu. Oh, mantu. Kalau anak saya tuh perempuan 3, laki 2. Kalau yang laki pertama itu dia mobil box ya. Maaf Bu, geser situ biar adem, kasihan ibunya kepanasan Bu. Geser sini aja dah ngobrolnya. Iya. Jawa ya? Ya? Dari Jawa, Jawa. Iya, saya dari Jawa Tengah. Memang cukup Bu keliling cari-cari kok gitu. Oh, dikumpulin. Dikumpulin ya. Oh, dibersihin dulu di rumah. Ibu setiap hari kerjanya gini terus. Ibu kerja di rumah sakit Ibu Nasution dulu ya. Waktu muda. Lagi muda, ya lagi berminat 3. Terus gaji ibu tuh dulu nyuci masih 10 apa? Sehari 1.000. Nyuci itak kain. Bulan 30.000. Uang pangkas sekolah masih 20.000. Bu, kok cucunya ikut Bu keliling kemana-mana itu cucunya ikut? Ibu mau ikut ini. Oh, kasihan neneknya kali ya. Tapi ibu masih sehat enggak? Maksudnya enggak bingung pulang itu tahu ya Bu ya? Dulu aja ke nasar, dulu dia anterin ke tukang ojek. Oh nyasar. Emang boleh Bu anaknya kok ibu masih? Habis, kita ya, dia punya suami, dengan ibu itu ngapain? Ya, jadi kita nih, ini tadi mau kan masaknya di kompor. Kompor minyak. Oh kompor minyak, enggak apa-apa Bu, yang penting masih bisa masak. Bapak sudah duduk sini tuh di apa tuh di Mie Kangkung, tau nggak? Iya. Nah situ duduknya, kak ada yang ngasih sembako, dia makan belum nek? Gitu. Kita ngomong kan itu jujur ya. Iya. Emang udah makan tadi sore jam 4. Kan malam nek jam 9. Makan nggak gitu? Tapi saya salut sama ibu, udah tua umur 73 masih mau nikah nih, mau cari kardus, botol aqua, keliling kemana-mana jalan kaki. Dulu pernah sasar nih, jauh berantem dulu berantem. Kaki jalannya oh, lempeng aja nih, nggak tahu nih mau kemana. Kali deras coba.
Tapi ibu gimana, maaf ya ibu ya, ini kalau kondisi kayak gini, anak nggak pada kerja, ibu udah tua juga bantu cari duit, ini tetap bersyukur apa gimana bu? Kita ya, ya kan semua rezeki kan nggak ada ngatur ya. Kita sih kita aja. Kalau dikasih sedikit kita terima, apalagi banyak ya. Alhamdulillah. Yang penting masih berusaha ya bu. Yang penting kita nggak mau minta-minta saudara. Udah makan belum bu? Nih ngomong-ngomong apa nih? Tadi makan tadi jam 1 doang tadi. Masa ini saya ada rezeki sedikit buat ibu nih, ntar buat makan. Maaf ibu sedikit enggak apa-apa. Saya ya, ya. Biar sehat sekeluarga ya. Amin. Biar dibantu lagi ya. Amin. Ini ibu terus mau kemana lagi nih? Masih mau cari lagi. Dari Bapak tadi? Depan Bapak Karung. Oh Bapak Karung. Baru dapat segini nih. Dengan ini enggak pada sekolah kelas berapa nih? Ini kelas 2. Ini saya mikirin dia nih ya, bapaknya suruh bayaran. Kan katanya apa tuh parkir kan sepi ya, kalau lagi rame kasih itu segini, 40.000. 40.000 itu sehari apa sebulan? Sehari. Mikirin dia nih, bayarannya belum bayar, udah per bulan ini saya jual bener. Enggak bu, maaf kenapa, ibu kan udah tua, harusnya ibu yang di rumah ngomong biar anak-anaknya yang cari lah bu. Anak udah pokoknya ya? Udah jauh. Udah jauh semua? Udah jauh enggak. Sekarang gini, buat dia, buat keadaan ya, buat dia ngantuk. Eh masalah ini kalau mau tahu ya, mau enggak ikut ke rumah nenek, mencek biar tahu tuh rumah nenek. Enggak usah bu, saya udah percaya. Tapi saya cuma karena lihat ibu tadi lewat, kok ibu-ibu udah tua, cari kardus apa, saya pengen tahu aja, pengen ngobrol aja sih gitu. Ini sehari dapat berapa bu? Barang biasanya setiap hari cari. Kalau kita kan pulang jam 10. Jam 10 malam. Ibu nyampe jam 10 malam. Kalau sama jangan malam-malam bu, ibu kan udah tua. Kalau udah sore. Kalau nggak malam, nggak dapat. Nggak dapat. Oh gitu tuh. Dapat ya, yang nyari banyak ke nyari. Iya. Kita tadi korek-korek, ada pempes. Badek. Nana-nana ini emang hebat nih. Mau cari rongsok dari paginya jam 10 malam ya bu ya. Iya. Ya, saya tuh mau dianterin sama orang nih pakai mobil lah. Oh di jalan gitu? Gak usah ya. Ibu. Karena saya pernah tahu tempat nenek ya, depan saya nanti kalau Pak Mas sampai teman-teman saya bisa membantu gitu. Oh ibu nggak mau, maunya ibu usaha ya, sendiri, bu. Jalan sendiri ya bu. Masih. Oke deh bu, makasih waktunya ya bu ya. Ya hati-hati di jalan, sehat terus ya bu. Amin amin. Kalau bisa istirahat di rumah aja lah bu. Aja aja itu. Sa. Bisa doain semoga ibu sehat terus. Anak-anaknya juga dapat kerjaan lagi. Nangis saya. Ingat siapa, Bu? Ingat siapa? Ingat itu anak saya tuh yang kena dibacok. Kenapa dibacok? Yang SMP di sini nih. Apa di kita lagi susah ya, lagi susah. Oke deh, Bu, kalau gitu maaf saya ganggu ya, Bu ya. Cuman pengen ngobrol aja sih. Oke, Bu, hati-hati di jalan ya, Bu. Sampai ketemu di lain waktu, Bu. Amin, amin, amin. Salam buat anak cucunya yang di rumah. Nih, makasih Bang sudah nonton nih, ibu-ibu yang luar biasa. Ini nenek-nenek udah tua banget nih. Keliling terus kemana-mana. Oke, makasih banyak sudah nonton.